Mari kita membangun dan merenovasi sendiri rumah kita dengan belajar melakukan adukan semen pasir sendiri. Campurkan semen dengan pasir dengan perbandingan 1 banding 5. Misalnya, semen 1 karung, pasir 5 karung. Kemudian lakukan pengadukan hingga campuran benar-benar merata. Kualitas adukan semen yang baik dan merata akan menjadi salah satu komponen yang sangat menentukan kekuatan bangunan. Apalah jadinya rumah kita yang sudah kita bangun dengan biaya besar tapi kualitasnya rendah. Setelah adukan sudah merata, buatlah cekungan di tengah-tengah adukan tersebut. Tujuan daripada cekungan tersebut adalah sebagai wadah untuk menahan air yang nantinya kita tuangkan pada adukan tersebut. Lalu tuangkan air pada cekungan yang telah dibuat pada tumpukan campuran pasir dan semen tersebut. Usahakan air yang dituangkan dalam cekungan mendekati bibir cekungan dan pastikan air tidak merembes keluar. Kemudian aduk campuran tersebut hingga rata. Ingat bahwa adukan semen, pasir, dan air yang merata akan menjadi salah satu komponen yang sangat menentukan kekuatan suatu bangunan. Jadi pada intinya kami memberitahu kepada Anda agar Anda tidak lupa akan hal ini jika Anda ingin membangun rumah Anda. Anda bisa melakukannya sendiri ataupun jadi penomor bagi Anda untuk mengawasi para pekerja ketika membuat adukan semen pasir. Terima kasih.